hati yang istiqomah mendengarkan ya, karena betulnya pelan-pelan ya kenapa ya, karena tunjuk angka satu untuk perubahan ya, silakannya
Menjadi contoh peradaban kita, kita harus membawa dengan cara-cara yang baik. Semangat! Jadi mari tanggal 14 Februari 2024 kita coblos nomor 1. Datang ke TPS-TPS jangan lupa gunakan hak pilihannya. Nah, pernah nggak beberapa tahun lalu teringat ikhtiar perjuangan yang dilakukan oleh seorang kiai bersama dengan para murid-muridnya. Beliau jauh-jauh datang untuk menuju Jakarta untuk menyuarakan kebaikan, untuk mendukung Pak Anies, untuk memberikan support mereka yang tentunya berjuang di jalan Allah. Jauh-jauh berjalan kaki dari Ciamis. Masuk. Masih ingat beberapa tahun yang lalu perjuangan pernah kita hidupkan, dan hari ini kembali kita diberikan contoh oleh beliau. Kita akan hadirkan, beri semangat dengan takbir Kiai Nono. Takbir! Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ja'ala Anies Baswedan ro'isa Jumhuriyah Indonesia. Takbir. Salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin, ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabak, nasiril haqqi bil haqq, wal hadi ila siratikal mustaqim, wa ala alihi haqqa qadrihi wa middarihi al-adim. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil azizil karim, a'udhu billahi minas syaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Pertama, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini 10 Februari 2024 kita menjadi saksi, dan insya Allah akan dicatat dalam tinta emas sejarah bahwa yang hadir di sini adalah pahlawan-pahlawan perubahan Indonesia. Insya Allah kita meyakini tanda-tanda kemenangan dari Allah itu nyata hadir di tempat ini, dan insya Allah aura kemenangan ini akan kita bawa ke rumah masing-masing, kampung masing-masing, ke desa masing-masing. Dan insya Allah 14 Februari menjadi titik tonggak Indonesia akan mengalami kemerdekaan yang kedua. Allahu Akbar.
beberapa tanda yang Allah berikan kepada kita tentang pasangan Anies Muhaimin. Yang pertama, saya sudah hadir sejak hari Jumat, dan tadi malam hujan turun begitu lebatnya, dan hujan selalu digambarkan sebagai penyejuk. Hujan adalah digambarkan sebagai penyubur tumbuh suburnya iman. Hujan yang besar juga airnya ketika bersatu akan menjadi gelombang besar menyambungkan seluruh kedoliman yang ada di Indonesia. Yang kedua, matahari pun diselimuti dengan awan. Ini menunjukkan bahwa Allah meridhoi hadirnya pemimpin yang cakap dan menerasi untuk Indonesia yang adil dan makmur untuk semua. Sahabat-sahabat sekalian, saya baru masuk dari Jakarta International Stadium, dan saya kira kita tidak bisa masuk lagi ke dalam, tapi kita meyakini ada panggung-panggung ini adalah semuanya adalah panggung untuk para pejuang perubahan. Setuju apa tidak? Siapkah kita melakukan perubahan untuk Indonesia? Saya mohon yang dulu berdiri sambil meletakkan otot-ototnya. Siap semuanya, siap? Silakan berdiri, angkat tangannya satu. Siap semuanya? Ikuti ikrar perubahan untuk Indonesia. Siap semuanya, siap? Acungkan tangannya, bilang merdeka! 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 Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Raditu billahi rabba. Raditu billahi rabba. Wa bil Islami dina. Wa bil Islami dina. Wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Wa bil Qur'ani imama. Wabil jihadi sabila. Wabil jihadi sabila. Pada hari ini, Sabtu 10 Februari 2024, kami masyarakat Indonesia, berjanji sepenuh hati untuk siap berjuang. Pak Sudirman Said, Kokerton, luar biasa. Anak dan istri, tetangga, sahabat, untuk memenangkan perubahan Indonesia. Amin. Dan kita meyakini seyakin-yakinnya bahwa pasangan kami adalah anugerah terbesar Indonesia. Kita juga meyakini apa nama wakilnya? Apa singkatannya? Amin. Apa singkatannya? Amin. Insya Allah kita menang satu putaran. Amin. Amin. Kapal ini layarnya berkembang amat tinggi. Gelorakan semangat perubahan, dan kita
Baswedan gagal mendapatkan tiket untuk maju menjadi calon presiden. Kita kan tidak tahu juga apakah Mas Anies ini jadi pelayar atau tidak. Nasdem tidak pasti, tidak mungkin musuh Anies. Ya, jadi perkiraan saya pilpres 2024 nanti hanya akan ada dua pasangan calon saja. Mereka yang pesimis dan menduga kami tidak bisa mendaftar. Hari ini kita membantah pandangan sinis bahwa koalisi tidak solid. Kita solid, kita kokoh, kita bergerak untuk berdaya. Jika tadi kita berpisah tentang orang-orang yang kita menghubungkan bahwa realisme, maka tugas kita hari ini adalah menggelar kesejahteraan. Indonesia depan tidak cukup dipertahankan dengan pernyataan satu bangsa, satu bangsa, satu rasa kesatuan. Harus dipertahankan dengan satu Indonesia, satu perekonomian, satu kesejahteraan untuk seluruh rakyat Indonesia. Segeralah bergabung dengan kapal ini, layarnya berkembang amat tinggi dan luas. Gelorakan semangat perubahan, dan kita akan mengarungi bahtera menuju Indonesia.